Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nazu Andriani dalam acara Salam Pramuka. Kegiatan ini dalam rangka memberikan apresiasi kepada pasukan kuning yang hari ini seluruh tukang sapu diliburkan. Namun jangan khawatir, bisik hari ini akan mengambil alih. Tepuk tangan. Bisik bebersih, Adipura tetap bertahan. Selamat pagi teman-teman, ini kami dari Dinas Pendidikan, dari pegawai Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah SMP, dari Kepala Sekolah SD, sedang mengadakan kegiatan bebersih, yaitu untuk menggantikan pasukan kuning SIP 1, dari mulai tadi ya, jam 5 pagi sampai jam 11 siang. Ini kita dibagi dua, untuk SD di sayap kiri, SMP dan Dinas Pendidikan di sayap kanan. Dan kita bebersihnya dari mulai Lawang Surya Kencana sampai ke Gang Aut. Mudah-mudahan Adipura tetap ada di Kota Bogor. Kita sangat mengapresiasi sekali bahwa Kota Bogor sudah hampir 28 tahun mengembalikan Adipura menjadi kebanggaan bagi Kota Bogor. Terima kasih teman-teman. Hari ini kita menurunkan 300 orang untuk menggantikan pasukan kuning. Turun semua teman-teman dari distrik. Kalau sudah distrik bebersih, insya Allah Adipura tetap bertahan. Berapa orang satu kelas?
Pak. Kamu tinggal di mana? Di aku. Sama. Aku mau di Jakarta, Pak. Oke. Ya, di Pura itu piala untuk kota paling bersih di Indonesia. Ya. Di tangan kalian, kota Bogor ini nanti masih dapat Adipura atau tidak. Amin. Jadi, lalu jaga kebersihan ya. Iya, Pak. Ya. Lalu, jangan buang sampah sembarang. Ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah mantan pada tempatnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sujat Miko Baliarto, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor. Hari ini alhamdulillah kita telah menerjunkan sebanyak kurang lebih 350 ASN yang ada di tersebar di Kota Bogor, khususnya pegawai distrik, untuk sama-sama melakukan bersih-bersih mulai sepanjang Jalan Surya Kencana sampai Gang Aut. Selamat untuk Kota Bogor. Bogor bersih, distrik bersih, Adipura, jangan pergi. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sekian salam Pramuka hari ini. Saya Nazwa Andriani, pamit undur diri dan salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.